Pria bernama Mukti Amin, 51 tahun, bernasib naas. Masalah rumah tangganya dengan istrinya turut dicampuri oleh sang menantu. Tak suka terhadap kelakuan Mukti, menantunya bersama sejumlah orang beramai-ramai memasung Mukti. Dalam pengakuannya, ia dirantai di salah satu tiang rumahnya di daerah Lampung. Tangan kanannya dirantai lalu diikat ke sebuah tiang semalaman. Keesokan paginya, Mukti membongkar sendiri borgol yang mengunci dirinya dari tiang itu. Meski sudah terlepas, rantai sepanjang kurang lebih 3 meter itu masih menjerat tangan kanannya karena digembok. Mukti lalu melarikan diri. Ia tak kepikiran melaporkannya ke polsek setempat. Ketakutannya berlipat hingga Mukti berusaha lari sejauh-jauhnya agar tidak diketahui oleh menantunya. Ia kabur ke Jakarta dengan kondisi tubuh dirantai sepanjang perjalanan. Sesampai di Jakarta, ia meminta membukakan rantai yang menjerat tangannya oleh seseorang saat menepi di masjid. Orang itu, kata Mukti, menyuruhnya untuk melaporkan ke Polsek Kalideres. Akhirnya petugas suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Jakarta Barat, Sektor Kalideres, dipanggil. Rantai yang menjerat tangan kanannya dipotong menggunakan alat sejenis tang oleh petugas. Sebanyak 4 petugas membantu mengevakuasi gembok yang menjerat tangannya. Selengkapnya teman-teman bisa cek langsung di website Bangka Pos di bangkapos.com dan posbelitung.com.